19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo, berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya. Oke, hari ini ya, libur nyepi ini ya. Besok libur awal puasa. Pak Guru Toto akan mancing hari ini ya. Tetapi pakai umpan single saja, yaitu pilus ya. Pilus bahan dasarnya ini golden fish ini ya, dengan amunisinya adalah ini ya. Ini SN janda hitam nih variannya ya. Ini punyanya Bang Ojil Fishing nih. Semoga Bang Ojil Fishing nonton nih. Pak Guru hari ini akan pakai umpan ini saja. Main babon saja ya, main babon, main indukan ya, Bu. Ikan rame ya, besok-besok lagi. Pak Guru Toto hari ini akan mancing galapung, targetnya ikan babon. Pak Guru Toto akan main dosis tinggi ya, sekitar 50 tetes. Oke. Seperti apa prosesnya ya, kita lihat prosesnya. Lanjut. 2000 years later. Oke, sekarang ini sediakan plastik ya, plastik untuk mencampur ini umpannya ya. Ini plastik setengah kiloan ini cukup ya. Kemudian kita masukkan ini, Kinoi golden fishnya ini ya, sekitar 1,5 sendok saja ya. Tidak usah bikin banyak-banyak supaya nanti umpannya tidak terlalu banyak sisa ya, sayang gitu. Nah, sekitar seperti ini ya, segini saja nih. Nah, tambah dikit dah. Ya, tambah dikit ini. Oke, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita main pilusan ya, seperti ini. Oke, ini ya, ya ini segini ya, kelihatan ya. Oke, kemudian Pak Guru Toto akan mencampurkan dengan air nih. Air ya, air ini. Air. Oke, airnya itu Pak Guru Toto pakai 1,5 sendok saja ya. 1,5 sendok. Oke. Kemudian kita campurkan. Kita campur, kita becek seperti ini ya. Kita campur, becek seperti ini. Tujuannya supaya Kinoi golden fish ini, pengerasnya ini ya, itu mateng ya. Mateng. Betul-betul tercampur rata mateng gitu ya. Oke. Ini umpan ini sangat ampuh sekali, apalagi kalau pas panas yang seperti ini ya. Ini umpan ini sudah sering Pak Guru Toto pakai ini. Nah, ini sampai kita betul-betul rata tercampurnya ya. Campurnya betul-betul rata seperti ini. Nah, nanti sobat mancing di rumah silakan saja pakai esen andalan sobat mancing semua ya. Oke. Yang penting yakin ya, kalau mancing itu harus yakin bahwa umpan kita dimakan ikan gitu. Umpan kita dimakan ikan ya. Oke. Ini Pak Guru Toto tiup biar apa namanya tercampur betul ini ya. Nah, seperti itu. Kalau kurang air kita tambahkan lagi sedikit ya, kita tambahkan sedikit ini, sedikit saja ya. Yang penting teksturnya ini pas gitu ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek ya. Yang penting bisa dibuat pilus seperti itu. Ya, kalau dirasa sudah mateng ini ya, mateng sudah betul-betul tercampur, baru sekarang kita teteskan dengan esennya ya, esennya. Nih, kita teteskan dengan esen. Kita kocok dulu nih esennya. Ini adalah variannya adalah janda hitam ya. Janda hitam punyanya Bang Ujil Fishing nih ya. Nih, semoga Bang Ujil Fishing nonton nih. Nah, baunya itu adalah ini durian ya, durian. Aromanya durian. Dominan durian itu. Ada bolunya. Nah, seperti itu.
Oke, kita kocok lagi ya. Kita kocok lagi sebentar ini. Kita kocok lagi sebentar ya. Supaya tercampur resinnya. Oke. Nah. Setelah itu kita teteskan ini. Kita teteskan sebanyak 50 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Ini 50 tetes nih ya. Nih tinggal segini. Oke, masih cukup untuk mancing satu kali lagi ya. Nah, setelah itu dicampur ya. Campur seperti ini. Oke. Kemudian dikucek ya. Kucek lagi sampai merata ini ya. Sampai benar-benar tercampur ini. Nah, ini warnanya kuning ya. Jadi kayak umpan jagung ya. Kayak umpan jagung warnanya kuning. Nah, ini kita campurkan saja. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah tercampur baru kita ikat ya, ikat supaya aromanya itu awet gitu, aromanya awet nanti. Nah, kita kucek lagi, kita kucek lagi seperti ini. Nah, kita kucek lagi, kita kucek lagi ya. Ini kalau udaranya panas, ini hari ini kan ini ya, mataharinya itu terang gitu ya, nggak hujan. Ini biasanya makanin banget nih babon ini ya, makanin banget ini. Ini varian janda hitam ya, janda hitam. Oke. Biar esen-esen yang ada di nempel di plastik itu bisa tercampur semua ya, bisa tercampur semua. Itu kayak gitu tujuannya. Jadi nggak ada esen yang nempel di plastik gitu ya. Seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah nanti Pak Guru Toto ikat di sini, kemudian kita potek ya, nanti waktu mancing kita potek, kita pasang pilus kecil-kecil seperti itu, kita sindikan ya, nanti kita pakai bandulan ya, kita pakai bandulan. Oke sobat mancing, itu saja ya, semoga hari ini Pak Guru Toto strike ikan babon ya, babon indukan yang banyak. Salam satu hobi, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Mantap.